Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14.03 di bagian akhir. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian awal dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih saja bagian media dan pilih foto kalian ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 10.19 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal pangkas saja fotonya di bagian detik 7.06 menggunakan yang ini. Kita klik saja foto yang awal dulu, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di akhir, dan di bagian awal. Untuk di bagian tengah sini, kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian kasih full. Di sebelahnya, pilih saja yang kedua, kasih full guys. Kembali, masuk aja di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih bagian distorsi, dan pilih ubin. Aktifkan saja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya blur, dan pilih buram gerak guys atau motion blur. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya move, dan pilih pemindahan acak. Tandain aja di bagian detik, 6.10 di sini 0, dan di paling akhir ubah jadi 500 ya guys ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali, untuk evolusi juga sama, di awal sini 0, dan di bagian akhir jadi 5 guys ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang kedua, dan kasih full guys. Kembali. Nah, kita tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu mate mask 1K, dan pilih luma K. Kita tinggal masuk di bagian detik 3 dulu guys ya, detik 3. Tandain di sini 0, dan di bagian awal jadi 1000 guys. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, dan pilih yang ketiga. Kembali aja, dan kalian masuk saja di bagian detik sini ya, 7.06, klik saja fotonya, masuk saja di bagian move. Nah, kalian tinggal pilih saja yang ketiga, tandain di bagian sini ya, detik 8.09, dan di bagian sini guys, detik 8.28. Untuk di bagian detik 8.15, kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva, pilih saja titik 3 dan aktifkan di bagian overshoot. Ubah saja seperti ini guys kurvanya. Nah, kasih seperti ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal pilih titik 3 aja, salin aja kurvanya, pilih lagi titik 3. Dan kalian, bentar ya, salin, pilih lagi titik 3, tempel ke semuanya guys. Nah, kita tinggal masuk saja di bagian sini. Nah, di sini kita tinggal zoom dulu guys ya. Kita zoom. Nah, kita zoom seperti ini. Contoh saya pakai 1383, mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian detik 10.06, tandain. Di akhir sini kalian tinggal ubah lagi fotonya menjadi normal ya, seperti semula guys. Nah, masuk lagi di tengah sini pilih kurva, dan kalian pilih titik 3, tempel kurva guys. Jika sudah kita tinggal kembali, dan kalian tinggal pangkas saja deh semuanya sesuai beat sampai di paling akhir. Kita kembali di awal, klik dulu foto yang bagian ini guys ya, yang pendek dulu guys. Kita pilih yang cepat-cepat dulu ya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek,
pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya buram gerak guys di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi, pilih saja bagian move, dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah saja menjadi 1,11. Untuk bagian sudut 1, menjadi minus 3 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi 0 guys. Untuk sudut 2 juga ubah jadi 2,2 untuk di awal, di akhir jadi 0. Nah kita ini ikutin sama dengan yang di TikTok ya, viralnya kayak gini. Jika sudah kita tinggal kembali, dan kalian tinggal pilih aja titik 3 ini, salin efek, kembali tempel ke foto sebelahnya, foto yang pendek ini juga. Nah untuk foto yang panjang-panjang ini, yang dua ini ya, jangan guys, kalian tinggal masuk di foto yang pendek ini aja langsung, tempel, sini, di sini. Nah untuk yang di akhir biarkan dulu guys, kita tinggal klik dulu foto yang bagian awal ini ya, detik 7.06, kita klik, masuk di efek, tambahkan efek guys, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu buram gerak guys di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu pemindahan acak di tengah sini ada. Nah untuk pemindahan acak kita ubah saja dulu menjadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 944 guys ya. Nah jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini guys ya, pilih bagian kurva, pilih yang bentar guys, pilih titik 3 ini, aktifkan overshoot, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys kurvanya. Nah jika sudah kembali untuk bagian evolusi juga, tandain di bagian akhir sini 0, dan di awal kalian tinggal ubah jadi 544. Nah tahan paling awal ya. Jika sudah kita tinggal masuk saja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini juga guys kurvanya. Kembali. Nah kita tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu opacity, dan pilih berkedip atau blink. Untuk frekuensinya max 16, jika sudah kembali. Nah hasilnya nanti kayak gini ya. Oke. Nah oke, jika sudah kita tinggal klik saja foto yang pendek ini, pilih aja bagian titik 3 di atas, dan kalian balik secara horizontal. Kembali, langkai satu foto balik lagi ya. Nah jika sudah kita tinggal kembali aja guys. Kita klik saja foto yang bagian detik 8.15, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu buram gerak guys di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang ambing di bagian move atau transform. Nah kita tinggal ubah saja untuk bagian sudutnya jadi 90 untuk di awal. Tandain tahan paling awal, di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi minus 75 guys ya. Nah tahan paling akhir. Untuk bagian frekuensi kalian tinggal ubah saja menjadi 50. Dan untuk bagian magnitude ubah saja menjadi 0 untuk di akhir. Di awal kalian ubah saja menjadi 75. Nah jika sudah kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ayun di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah saja menjadi 1. Untuk bagian sudut satunya kalian tinggal ubah saja menjadi minus 2,5 untuk di bagian awal. Di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 0 guys ya. Nah jika sudah masuk di sudut 2 sama 2,5 untuk di awal.
di akhir jadi 0. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, kalian tinggal ubah jadi 90 untuk di awal. Di akhir jadi 125. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah menjadi 0 untuk di awal. Di akhir jadi 3 guys ya. Untuk bagian magnitude juga, 0 untuk di bagian awal. Di akhir jadi 200 guys. Nah oke, jika sudah kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing baru ya di tengah sini aja. Klik ombang-ambingnya, untuk bagian sudut, tandain di awal itu 45, di bagian akhir jadi minus 59 guys. Untuk bagian frekuensi, kalian ubah jadi 350 untuk di bagian akhir. Di bagian awal kalian tinggal ubah jadi 0 ya. Untuk bagian magnitude juga kita tinggal ubah jadi 200 N0 dulu untuk di bagian awal. Di akhir jadi 200 guys. Nah jika sudah kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun ya yang baru di tengah sini ada. Untuk bagian ayunnya kita tinggal ubah jadi 10 untuk di awal. Dan di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 500 guys. Nah untuk bagian sudut ubah dulu menjadi 0,5 ya. 5 untuk di akhir. Minus 5. Di bagian awal jadi 0. Nah, untuk bagian sudut 2 juga sama, 5 untuk di bagian akhir. Di bagian awal kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Nah, jika sudah kita tinggal kembali aja. Kita tinggal pilih aja titik 3 ini, salin efek dan tempel di foto sebelahnya yang ini guys ya. Nah, untuk bagian ayunnya guys ya, yang di bagian bawah kita sisakan, dan untuk ayun yang di atas ini kita hapus, geser ke sebelah kiri. Nah, jika sudah, kita tinggal klik saja bagian ombang-ambing di paling atas ya. Nah, kita tinggal ubah saja guys ini. Untuk bagian frekuensinya jadi 35. Dan untuk bagian magnitude-nya yang di awal ini kita ubah jadi 65. Jika sudah kita kembali, kalian masuk di ombang-ambing yang di bagian bawahnya ya, yang di tengah. Nah, untuk bagian sudutnya kalian tinggal tukar aja guys ya. Kan ini di awal itu 90 ya. Kita tukar guys, 90-nya di akhir, yang 125-nya di awal. Nah, jadi kayak gini, 125 di awal, 90 di akhir. Jika sudah, untuk bagian frekuensi juga ya, sama kita tukar. Pokoknya kita tukar keyframe-nya ya. Untuk di bagian magnitude juga. Jika sudah kita kembali aja, klik ombang-ambing yang di bagian bawah. Nah ini juga guys, sama ya kayak yang tadi. Untuk bagian ininya guys, frekuensinya kita tinggal tukar. Untuk bagian sudut jangan ditukar ya, biarkan aja begitu guys. Untuk bagian magnitude juga kita tukar guys. Nah 500 di awal, di akhir jadi 0, jadi itu kayak gini dia. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja guys. Nah, untuk bagian ayun, kita klik dulu ayunnya, masuk di bagian kurva ya, kalian tinggal pilih yang ketiga, kembali, sudut 1 juga yang ketiga, yang sudut 2 juga ketiga. Nah, kita kembali aja guys, dan kita tinggal klik saja bagian ombang-ambing yang di tengah ini ya, kita klik, untuk bagian frekuensinya, pilih yang ketiga juga kurvanya, bagian magnitude juga. Nah, jadi itu hasilnya dia seperti ini guys. Oke. Dia ke bawah guys ya. Bentar guys, kita klik dulu, masuk di efek, masuk di ombang-ambing yang paling bawah ini guys ya. Kayaknya kita tukar aja guys ya, ini yang sudutnya 45 kita tukar di akhir, dan yang bagian
59 ini tukar di awal guys, jadi kayak gini deh. Nah oke okay, kayak gitu ya, nah, ini baru benar guys. Oke okay, jika sudah selesai kita tinggal klik saja foto yang pendek ini guys ya, balik aja secara horizontal. Nah jadi kayak gini, balik-balik, ini juga yang pendek kita balik. Jika sudah kita tinggal klik saja foto yang bagian awal ini lagi ya, detik 828, pilih bagian efek, pilih ombang-ambing yang di atas. Nah jika sudah pilih aja titik 3 ini, salin aja efeknya, kembali tempel di bagian sini guys. Nah tempel di sini ya ombang-ambingnya. Jika sudah kita tinggal tambahkan aja efek di foto yang terakhir ya, pilih ubin guys, tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali tahan ubin geser di atas. Jika sudah tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak ya, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja pemindahan acak, di tengah sini ada. Untuk bagian magnitude-nya, kalian tinggal ubah saja menjadi 0 dulu untuk di awal ya. Di akhir, kalian tinggal ubah saja menjadi 111. Nah, jika sudah untuk bagian evolusinya, kalian ubah jadi 0 dulu untuk di awal, di akhir jadi 40 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua guys, kembali untuk bagian magnitude juga. Untuk bagian set juga tandain di awal 0, di akhir kalian ubah jadi 25 ya. Nah kurvanya kayak gini yang kedua. Nah jadi itu hasilnya kayak gini nanti, getar ya. Jika sudah kita tinggal tambahkan deh foto di bagian detik 10-19, foto yang beda ya. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik sini 14.03 menggunakan ini. Dan kita kembali di awal. Masuk saja di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal sini. Dan di bagian sini kalian tinggal zoom. Nah contoh seperti ini. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja bagian yang ketiga ya, dan kasih naik aja sedikit kayak gini guys. Nah di bagian sini juga guys, detik 11.28 kita tinggal tandain. Di bagian sini ya sorry, di bagian detik 12.11 tandain, dan di bagian detik 12.24 kita tinggal zoom lagi guys, lebih zoom dari yang awal ya. Nah kayak gini contohnya. Oke jika sudah kita tinggal masuk lagi di tengah sini, kurvanya sama seperti ini. Kembali masuk di paling akhir, tandain di paling akhir sini, ubah lagi fotonya menjadi normal guys, seperti semula. Untuk kurvanya itu kayak gini ya. Nah jika sudah kembali aja, pilih saja yang kedua, nah tandain di bagian awal sini, dan di sini kita ubah menjadi minus 8. Untuk kurvanya sama kan seperti ini. Jika sudah untuk di sini juga ya, tandain minus 8, di sini jadi plus 8 guys sebaliknya. Untuk kurvanya sama. Jika sudah kembali masuk di sini, tandain di paling akhir, ubah jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang kedua, kasih seperti ini juga. Kembali dan kalian pangkas saja ya semuanya sesuai bit. Bentar sih guys, sebelum dipangkas ya ini mah, kita pakaikan dulu ini guys di sini ya. Kita pakaikan apa namanya, cermin ya, di bagian detik 12.11 kita pangkas aja dulu di sini, nggak apa-apa. Pangkas-pangkas aja dulu. Dan di bagian detik sini 12.11 kita klik, pilih efek, tambahkan efek, dan pilih cermin ya. Nah, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian sini guys. Detik 12.24 tandain, di bagian awal sini ubah saja menjadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Dan kalian tinggal kembali pangkas semuanya sesuai bit. Nah, kita kembali di awal. Klik saja foto yang bagian awal ini ya. Masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja bagian ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Nah, untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah saja menjadi 39. Untuk bagian frekuensinya kalian tinggal ubah dulu jadi 0 untuk di awal. Di bagian akhir jadi 500 ya. Dan untuk bagian magnitude 0 di bagian akhir, di awal ya. Di akhir 0, di bagian awal itu 200 guys. Bukan 200 ya, jadi 111, sorry guys, sorry
111. Nanti frekuensinya ini kita tukar guys ya. Di awal itu 500, di akhir 0. Nah jadi itu kayak gini guys ya. Nah, oke, kayak gini dia. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja buram gerak guys, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kita tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja berkedip, di tengah sini ada. Untuk bagian berkedip saya pakai 10. Kalau mau lebih atau kurang boleh. Jika sudah, kalian tinggal pilih aja titik 3 ini dan salin efek ya. Kembali tempel aja di bagian sini guys. Ntar guys. Nah, pilih yang dulu ya, foto yang ada tadi ini. Pilih titik 3 ini dulu, salin efek dan tempel di sini guys. Yang di awalan ini. Nah, di bagian detik 12 11 tempel di sini. Nah, oke. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal salin aja deh efek yang di sini, guys. Yang foto kecil-kecil ini. Nah, kalian tinggal pilih efek, pilih titik 3, salin efek ya yang ada efek ayunnya, guys. Tempel aja ke semua foto mulai dari detik 11.03 sampai di paling akhir ya, kalian tinggal tempel. Nah, seperti biasa, kita kembali dulu di foto bagian yang pendek-pendek ini, balik secara horizontal. Sini juga. Yang bagian sini juga. Sini juga. Nah, oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk dulu di foto yang ini, guys. Detik 8.28, klik saja fotonya. Kalian tinggal pilih bagian efek. Tambahkan efek ya, pilih saja berkedip, guys, di tengah sini ada. Untuk bagian berkedipnya kalian tinggal pakai 10 aja sama kayak yang tadi. Jika sudah kita tinggal kembali aja guys. Masuk di paling akhir. Klik tanda plus di bawah. Pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 14.15. Pilih titik 3 di atas dan regangkan ke arah komposisi. Jika sudah kalian tinggal pilih color and fill, pilih yang ini ya. Dan tarik yang hitam di atas ini geser di bagian sini. Yang putih di bawah ini kita geser ke bawah. Seperti ini. Jika sudah, pilih yang hitam di bawah ubah jadi putih, jadi biru kayak gini ya. Untuk yang bagian putih di bawah ini ubah jadi hitam. Dan kita kembali. Pilih bagian blending dan opacity, tandain tan paling awal, di akhir jadi 0. Jika sudah kembali, kita masuk di awal, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Jika sudah pilih yang ini, dan kalian gandakan deh. Klik aja yang bagian paling atas, pilih saja bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu, lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja warna dan cahaya, dan kalian pilih saja bagian warna cerah ini guys. Nah, untuk merah ini kita ubah jadi putih. Untuk yang ini kita geser ke bawah sedikit. Jika sudah, kita tinggal pilih yang tin, ubah jadi putih juga. Dan kita kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja namanya blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatannya ubah jadi 1700-an ya. Jika sudah kita kembali, pilih saja bagian blending dan opacity, kalian pilih bagian cerahkan dan pilih yang linear.gain guys. Jika sudah kembali, klik yang di bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek guys. Pilih saja salinator belakang tengah sini ada. Jika sudah kita kembali aja, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu blur dan pilih pertajam ya atau sharpen. Nah, untuk pertajam di sini kita ubah saja menjadi 50-an. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Untuk exposure kalian tinggal ubah saja menjadi 10. Nah, untuk bagian gamma jadi 500 ya. Jika sudah, kita tinggal kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Dan pilih bagian saturasi atau semangat. Untuk minusnya di sini saya pakai 25-an. Kalau mau lebih atau kurang kalian boleh. Jika sudah, kalian kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan... bentar guys, bukan itu ya. Pilih bagian matte mask atau key, dan pilih yang ini guys, skema atau vignette.
Nah, untuk bagian ukurannya 130. Untuk bagian roundness-nya kalian tinggal ubah saja menjadi jadi 65 ya. 65. Untuk bagian feedernya 1000. Untuk kekuatannya 900. Nah, jika sudah kita tinggal kembali. Ini udah jadi ya, kayak gini aja guys. Simple. Jika sudah kita tinggal pilih pengaturan di atas, 30 FPS jadi 60 dan kalian export. Oke guys, mungkin sekian, bye, sampai jumpa. We'll be right back.